Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam guys. So apa khabar semua? Terima kasih kepada semua viewer, terima kasih kepada semua follower Legacy Bus Malaysia, Mr. Bahyuri M, kerana masih lagi setia berada di channel YouTube Legacy Bus Malaysia. So hari ini kita berada di SMT Siang Berhad ya. Sudah so, tempat membaiki dan mengecat badan bas dan juga lori. Ada banyak bas dalam ni. Orang kata semua nak cat untuk tahun 2024. Tapi yang specialnya hari ni, kita nak review sebuah bas yang di belakang kita ni. Dia sebuah bas yang dibuat oleh Skomi yang bernadikan apa, kejap lagi kita tengok. So yang nampak kan ada corak tu dia, sebuah bas SUK Negeri Sembilan. Jom kita tengok apa yang ada pada bahagian badan dan dalaman bas ini. Okay guys, so ni dia bahagian tepi kita tarik daripada belakang tu, nampak tu ada tulis SUK NS Negeri Sembilan dan tertulis pejabat setiausaha kerajaan Negeri Sembilan. So ini dia bahagian muka hadapan Iriza kita silap sini yang dibuat oleh Skomi Coach. Jom kita pergi lebih dekat lagi. So ini dia lampu dia, lampu yang dibuat oleh Skomi nampak depan pun ada apa, jatah negeri Negeri Sembilan. Ini dia okay, Negeri Sembilan. So kalau kita salah tengok, kalau siapa tak tengok dengan betul mungkin ingat SUK Negeri Perak kot. Sebab warna dia kuning hitam kan, nampak seakan-akan sama Negeri Perak. So ni dia SUK NS Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. So ni pula bahagian belakang, nampak lampu yang digunakan full LED. So SUK Negeri Sembilan. So model ni pun sebenarnya memang dah lama dah, tapi kalau masih lagi orang kata relevan dan mantap di tahun 2024. So tak ada nombor telefon. Bukan nak buat aduan apa kan. So inilah dia wajah di bahagian belakang untuk bas NCE 959 ini. Dapatkan full view daripada bahagian belakang dan juga tepi untuk bas ini. Matahari tu betul-betul kat depan kita tu. So agak silap sikit lah. So ini sahaja yang kita dapat untuk menggambarkan sebuah bas yang dimiliki oleh SUK Negeri Sembilan yang bernadikan UDJA 452S. Kan kita dah tengok kat luaran kan, jom kita tengok interior, interior untuk bas ini pula. Okay, so ni pintu pemandu pintu bahagian pemandu bas. So ada tangga, ada anak tangga untuk masuk ke dalam bas lah. So ini dia punya dashboard dan juga steering untuk bas. Alright, tadi kita dah tengok bahagian luaran. Sekarang kita berada di dalam bas SUK Negeri Sembilan ni. So nampaklah seat dia berwarna coklat. Seat yang digunakan ada dibuat oleh TKH. So kalau tak silap bas ni 44 penumpang rasanya. 44 ke 40, saya pun tak pasti. Kejap lagi saya kira balik. So ni daripada bahagian belakang, kita tarik sampai ke depan. So bas ini juga ada mempunyai dua buah televisyen ya. Oh ni dia siap berselotip begini. So televisyen yang di tengah dan televisyen di bahagian hadapan. Nanti rasa mesti diorang convert ni televisyen ni menjadi lebih besar. Alright, so ni dia bahagian dashboard dan juga steering untuk bas ini. So inilah design yang dibuat oleh Okay, maka selesailah review untuk bas SUK Negeri 9 ni, NCE 959 kata silap saya tadi. Saya lupa lah. So alhamdulillah diorang ada bas ni sekarang dah ada dekat SMT. So kita tunggukan warna yang seterusnya, kerana bas ni pun telah menjadi bekasan bas SUK Negeri 9 dan dalam proses untuk menukar wajah baru. So guys, boleh tunggu dan mungkin boleh teka kot bas ini milik siapa. Tak apa, Legacy Bus Malaysia pastinya akan membuat review ketika bas ini telah diberikan nafas baru kelak, insyaAllah. So terima kasih guys kepada
subscriber, kepada follower yang sentiasa support Legasi Bas Malaysia dan juga Mr. Bas UTM. So semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen dan share untuk video bas yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.